Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Oh, Gaskon. Hey, selamat. Ya, nyantai aja lah. Tapi iya ke 80 guys. Aduh, nyantai ya. Tinggal bawaan soalnya dus. Welcome back with me, Stay Antic Motion on the move. Oke, selamat berhari raya Idul Fitri ya, 1 Sawal 1444 Hijriah. Ini perjalanan gua mau ke Sumedang nih guys. Jadi mudik ini tanggal ini sebenarnya sih H-1 Lebaran nih. Ya non yang ya kalian yang nonton video gue ini pasti udah hari ini udah Lebaran mungkin ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya dari gua. Ada banyak salah-salah kata. Aduh, aja enggak ada yang keren. Karena sekarang Idul Fitri guys, enggak hujan. Oke, guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri Setelah 1444 Hijriah ya. Jadi minal aidin wal faidin. Ini H-1 gua mau berangkat ke Sumedang. Ini sebenarnya sama keluarga sih, tapi bini gua sih udah duluan bini gua mah naik pesawat guys, satu naik satu guys duluan, karena kan sama anak yang kecil tuh. Kalau si Omar yang gede itu sama neneknya dijemput duluan juga minggu kemarin. Jadi gua solo karir nih guys. Ini bejibun nih. Ini buat kalian yang mudik pasti bawaannya, yang pakai motor pasti bawaannya kayak gini lah. Tuh ada tas, ada apa lagi tuh. Ya ini mah, ini sih apa, hampers ya. Ini hampers buat mertua. Oh ini mah baju dan perbekalan lah. Yang penting mah perbekalan, uang sih. Ini tanpa basa-basi ya guys, kita lanjutkan perjalanan mudik kita kali ini ke Sumedang bersama si Bang Brang nih yang udah lama gak tampil nih. Oke. Ini masih di sekitaran pasir, kita gaskeun ke, kita akan ke arah apa ya, Cicahe macet kayaknya ke Sukono Hatta lah, kita ke Kiara Condong ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita kali ini. Oke, kita lanjutkan gaskeun. Oke, skip ya, nanti kita mungkin akan lanjutin di mana gitu ya, pokoknya yang ada macet-macet yang seru-serunya. Oke, selamat berhari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Gas, come on, gaskeun. Oke, kita gaskeun ke Sumedang guys. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah hayyul azim. Woi, nyek. Yuk bawa banyak barang tuh, euy. Nyari saja gua jatuh nih, aduh. Oke. Hati-hati ya guys buat kalian yang dalam perjalanan. Oke, kita gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah hayyul azim. Ini jalannya agak padat tuh. Ini H-1 Lebaran ya guys di Bandung. H-1 di kota kalian gimana nih? Favorit atau gimana? Sama kayaknya mah pasti favorit lah. Oke, tanpa berbasa-basi nih, kita kali ini dapat lagi bersama si Bang Brang nih. Mudik to Sumedang.
Besar. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Jadi ini mah Idul Fitri lah. So, momen saling memaafkan, momen kebahagiaan sih, kemenangan gitu. Kemenangan naon, kemenangan ibadah, kemenangan puasa. Nah, anu tuh menang ya, tergantung ke ini masing-masing lah. Oh, ini kita melewati pasopati gas ya. Jadi kita akan gaskan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oh, gaskan. Slowly but sure. Ya, nyantai aja lah. Tapi iya ke 80 guys. Aduh, nyantai ah nyantai ya. Tinggal di bawaan soalnya dus. Oke, kita lanjutkan di apa ya? Oh, jangan lanjut lah. Ini masih enak kan soalnya. Aduh, itu woi. Apa nyantai sudah tapi nah, lupa ada 80. Ya, jadi berhubung ini motor baru tune up ya kemarin, baru ganti oli. Olinya juga oli bukan oli generik, oli yang ya, sedikit mahal lah buat si Bang Brang nih ya, oli Italia sudah. Terus oli sampingnya juga ya jangan yang generikan lah karunya si Bang Brang. Ya, kita pakai oli premium, oli samping premium juga, oli mesinnya premium juga. Nah, ini orangnya premium nih. Oke, kita akan nyampe kasih ini guys, kita skip dulu ya. Kita nanti lanjut mungkin di sekitar Soekarno Hatta, Gede Bage, atau Cibiru, atau Cipacing, atau ada dong, pokoknya mungkin daerah macet ya. Oke, okay. Skip it. Skip it bro, skip it. Ah, oke okay guys, alhamdulillah nih jam berapa ini? Tadi berangkat jam 2 dari rumah, sekarang sekitar jam 3 lewat nih udah nyampe di Jatinangor ya guys. Alhamdulillah tadi di apa di Cibiru, di Cilunduk, Cilenyi lancar banget. Aneh, kalau ini hamin satu. Atau mungkin banyak kendaraan pada lewat tol, mungkin Cisumdawu, I don't know. Atau mungkin besok, mungkin tanggal 1 Syawal, hari H. Nah, itu biasanya macet total tuh dari Cibiru sampai Cilenyi. Gue pernah ngalamin sesuanya dulu. Tapi alhamdulillah ini lancar nih. Jadi kita gaskan, jadi ya bisa nyelesai lah, bisa nggak geruduk-geruduk, bisa ya menikmati perjalanan lah. Intinya mah safety riding. Jadi buat kalian yang baru nyimak nih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian mudik gak? Kalau mudik kemana nih? Oke, okay, komen ya. Oke, okay, kita lanjutkan perjalanan kita mudik ke Sumedang bersama Dick Motion on the move. Ya, yeah, we on the move to Sumedang. Let's go. Ya, selamat berlebaran buat kalian semua yang nyimak video gua kali ini ya. Jadi, minal aidin wal faidin. Wah, seneng banget kan setelah sebulan penuh kita berpuasa dengan banyaknya godaan. Godaan-godaan, banyaknya gangguan ya. Syukur alhamdulillah kalian bisa tamat ya puasanya. Buat yang nggak tamat ya, semoga kalian dikasih kesempatan umur dan rezeki ya. Buat kodoan guys, kalau yang nggak tamat kodoan oman. Oke, kita nyampe di persimpangan UNPAD Jatinangor. Oke, kita masuk ke Jalan Raya Tanjung Sari nih. Yang biasanya kalau sebelum jalan tol Cisumdawu dibuka nih, ini jalurnya jalur ekstra macet nih. Gesak ya.
Can't get away from here. I don't know.